apa? Lebih ke apa ya? Kadang-kadang suka menyebut gitu, pak mau dipanggil. Kadang-kadang sih seperti itu sampai ke sana gitu. Sempat ada kayak permintaan terakhir dari nyonya sih? Kalau permintaan terakhir sendiri saya kurang tahu ya, maksudnya detailnya apa. Mungkin yang benar-benar setiap hari merawat kan sekarang ibu saya yang benar-benar sehari 3 kali ganti popok beliau untuk sholat gitu. Sebelumnya ada feeling gak sih bahwa maksudnya maknya akan pergi meninggalkan kita semua atau gimana? Kalau dari saya sendiri, kalau saya sendiri sih jujur gelas saya pecah gitu ketika saya mau minum gitu, tapi saya nggak tahu itu kebetulan karena memang saya tipikal orang yang tidak ceroboh gitu, melesetin ini atau melesetin itu, dan itu jadi kurang lebih kemarin itu gelas saya. Berarti gelas kesayangan saya pecah. Berarti nenek sendiri udah terbaring berapa lama ya? Kurang lebih ada kayaknya 10 tahun ya, Bu. 10 tahun lah berbaring sakit, makan, kasur semuanya. Gitu. Kondisinya nenek memang ya dari jadi kan bertahap ya, dari kurang lancar jalannya, kemudian kakinya sudah tidak bisa digerakkan lagi, kemudian matanya juga kehilangan, hingga penglihatannya berakhir dengan ya aktivitas hanya di tempat tidur. Tapi walaupun begitu semangat syutingnya tetap masih ada gitu ya, kemarin gitu. Sempat ada syuting juga gitu. Seperti apa sih? Jadi nenek kalau di nenek mau ada syuting lagi nenek beda gitu. Kita kan bisa lihat ya raut wajah ketika ekspresi beliau senang gitu. Semangat, turun dong tuh. Semangat sekali gitu. Makanya dulu momen saya membaca kenal naskah buat nenek sempat ya, nah ini nih adegan itu remember banget, kenang banget sama saya sampai sekarang. Mbak, melihat perjalanan karir nenek sendiri mungkin seperti apa sih? Nah, perjalanan karir nenek, kalau nenek cerita tuh dari masa mudanya ya gitu, lumayan struggling gitu dengan karirnya yang sudah ditempuh sampai beliau di senior, di usia senior juga masih dapat penghargaan, masih dapat apresiasi dari mungkin rekan-rekan yang masih mengenal dengan adanya adegan-adegan beliau di film Sidul gitu. Mungkin yang paling terkenal itu di film Sidul. Ini kan kemarin masih syuting ya kak, maksudnya gimana nih keadaan maknya pas syuting itu, apakah maksudnya sudah terlihat maksudnya kecapean atau gimana nih? Terakhir syuting tuh udah lumayan lama ya. Yang seri so? Iya, beliau nggak terlihat capek atau bagaimana, masih semangat, masih ingin makan, cuman terakhir-akhir memang beliau kurang menafsu makan, sering memutarkan makanan. Besok rencana di makam yang di mana dan jam berapa ya? Ini masih kita ngomongin sih sama keluarga untuk pemakamannya di mana dan jam berapanya, kan kita masih koordinasi. Jadi belum pasti ya di mana ya? Iya, pastinya sih di kuburan sama ini ya, almarhum Awo. Iya, saya. Di mana itu? Di TMI mana? Karet Yusuf. Karet. Kak, terakhir dari aku, Kak. Dari nenek sakit sampai sekarang ini masih banyak adat lain yang perhatian, terutama cat sidi di matang kan? Iya, alhamdulillah waktu itu banyak juga ya rekan-rekan selebriti yang masih care sama nenek gitu, datang jemukin. Cuman yang paling lumayan intens ya dari keluarga sidir ya itu, karena mas nggak tahu sendiri memang Om Rama juga udah nganggap nenek itu seperti ibunya sendiri. Dari tim Karmus Pradosa. Itu memang silaturahmi tetap terjaga ya? Tetap terjaga. Lebaran, ada ulang tahun yang juga beliau suka muncul. Walaupun kita gak kesibukan, mungkin kemarin sempat ada menjabat ya, itu tetap berjalan. Kok berarti mungkin ganti usia berapa? Tahun depan itu 85 tahun. Jadi ini 80, kan ini Februari, Januari ulang tahunnya. Jadi tutup usia di usia 80. Berarti meninggalnya emang di rumah ya, Kak? Iya, betul.
karena memang dari pesan beliau juga kalau beliau tidak mau dibawa ke rumah sakit. Seperti itu dari awal. Jadi kita keluarga sudah tahu dan sudah itu diterapkan sudah kayak ngomongnya udah berkali-kali. Kalau nasihat maknya beliau sendiri mungkin karena beliau sudah kita nggak tahu ya namanya kita dari orang tua kita nggak tahu alasannya kenapa kita nggak boleh nanya juga tapi ya memang seperti itu. Oke, okay. Pakai terima kasih. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Aku boleh.